Hai semua, hari ini saya nak share bagaimana nak buat biskut makmur atau biskut momo tanpa oven. Lebih dahulu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini tau. Saya menggunakan 3 cawan tepung gandum, setengah cawan gula icing, setengah cawan margarin, setengah cawan minyak sapi dan 1 cawan susu tepung. Ini untuk menghasilkan adunan yang sedikit. Kalau korang nak adunan yang lebih banyak, korang gandakanlah. Terlebih dahulu, goreng dulu tepung gandum tersebut menggunakan api yang perlahan tanpa minyak. Kacau tepung tersebut sehingga masak, iaitu kalau kita nak tahu sama ada tepung tu masak atau belum, ia akan nampak kekuningan. Sementara menunggu tepung tersebut menjadi kekuningan, bolehlah minta tolong sesiapa untuk sediakan bekas untuk cairkan minyak sapi dan margarin tadi. Bila dah cair, kita sejukkan. Tepung gandum tersebut perlulah sentiasa digaul supaya ia tidak hangus di bahagian bawah. Setelah kekuningan, bolehlah tutup api. Agihkan tepung gandum yang sudah kekuningan tadi ataupun yang sudah masak ke dalam bekas untuk disejukkan. Kemudian kita masukkan gula icing ke dalam, gaul rata. Kemudian kita ambil minyak sapi dan margarin yang sudah disejukkan tadi, kita masukkan ke dalam adunan tepung tersebut dan kita gaul sebati. Pastikan adunan tersebut digaul sebati tanpa ada ketulan tepung ataupun gula ya. Kalau korang tak biasa, korang bolehlah guna tangan. Kalau saya gunakan tangan, tapi saya cover guna plastik lah. Ini lebih selesa lagi dan kita akan tahu sama ada dia sudah sebati atau tidak. Okey, kita gaul sebati sampai ia menjadi licin seperti ini dan ia akan nampak berkilat. Setelah itu, kita bolehlah bulat-bulatkan mengikut cita rasa kita sendiri, nak besar ataupun nak kecil. Jadi kita masukkan dalam susu tepung yang dah disediakan tadi. Kita gaul rata. Ya, kalau nak buat biskut ni, dia perlu 2 orang tau. Sebab kalau lepas digolong-golong tepung tu, kita perlu terus masukkan ke dalam susu tepung tadi supaya ia tidak melekat. Kalau terus dimasukkan dalam tepung, susu tepung, dia akan menjadi keras. Kalau tidak, dia akan melekat seperti dalam video tersebut. Okey, kita bolehlah masukkan ke dalam bekas. Tada, dah siap. Jadi, beginilah hasilnya biskut mamor atau momo tanpa oven. Selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe.